you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, driving in a world of my creation. We'll see, we'll defy explanation. Seterusnya tibalah masa yang dinanti-nantikan, yaitu Majlis Anugerah Akademik University AAU 2020. Anugerah Pengajaran Kelompok Teknologi dianugerahkan kepada Teknologis Dr. Suhaila binti Muhammad Noor. Ya. Okey, assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang menyaksikan kita di mana di webinar Modern Classroom untuk edisi yang seterusnya, episod yang seterusnya kita bawakan kepada penonton-penonton semua. Dan hai, apa khabar semua? Lama tak jumpa, tak adalah lama mana. Baru seminggu saja tak bertemu. Sabtu lepas kita dah bersama dengan Cikgu Wan, dan pada hari ini kita akan bersama dengan Dr. Su yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua dan juga pencinta-pencinta teknologi yang akan kita bawakan kepada anda semua. Hebat. Okey. Seperti biasa ya, ayo sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini ataupun webinar Modern Classroom pada malam ini dengan doa pembukaan yang mungkin sama-sama boleh kita aminkan untuk memberkati majlis kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad
الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيازك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزي عين وزي بغ وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهقعنا بتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في حلي وملي إنك سميع الدعاء. واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا ووالدنا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton yang bersama mengaminkan doa sebentar tadi. Dan tidak dilupakan, salam sejahtera diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang menonton yang bukan beragama Islam. Jemput mari, ayuh ramai-ramai datang duduk depan gadget anda melihat kita pada malam ini di webinar Modern Classroom. Dan yang paling penting, ayuh sama-sama kita sebarkan kepada sahabat-sahabat anda, ajak mereka datang duduk sama-sama. Jangan lupa hashtag untuk webinar Dr. Su UiTM. Baik, okay. Dan so kita pergi dengan lebih lanjut dan kita menjemput panel kita pada malam ini, Dr. Su, yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Sudah pastinya saya nak tekankan, nak ingatkan kepada penonton-penonton supaya daftar terlebih awal. Kita dah bagi link pendaftaran untuk kehadiran dan juga SPLKPM. Daftar, tekan, isi empat komponen itu, maka selesai pendaftaran, nanti kita akan berikan SPLKPM kepada penonton-penonton yang hadir bersama dengan kita. Dan jangan lupa follow, atau apa, bukan follow, jangan lupa untuk join grup Telegram Digital Classroom Malaysia. Masuk grup Telegram itu, macam dalam tu macam-macam info kita akan berikan kepada penonton-penonton yang mana berkenaan dengan teknologi, bagaimana nak menggunakan Surface, bagaimana nak menambah baik kita punya teknik pengajaran secara online kita. Dalam tu kita akan kongsikan kepada anda semua. Dan pada malam ini kita nak dengar lagi perkongsian berkenaan dengan bagaimana kita nak tengok seorang lagi calon ataupun seorang lagi panel yang menggunakan Surface di dalam tugasan beliau, nak share kepada kita berkenaan dengan pengalaman menggunakan Surface. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai satu panduan ataupun sebagai satu guideline kepada penonton-penonton untuk menggunakan Surface. Mungkin ada yang baru menggunakan ataupun yang dah master, yang dah mahir di dalam menggunakan Surface, boleh berkongsi pengalaman-pengalaman kepada sahabat-sahabat kita. Baik, sebelum tu jom kita tengok dulu sahabat-sahabat kita di media sosial, yang mana di Facebook dan juga di YouTube.
Digital Classroom Malaysia dan juga di Facebook Cikgu Aman. Yang bersama dengan kita, kita ada Nur Hayati Amin. Allahu katanya bacaan doa sebentar tadi, amin ya rabbal alamin. Dan kita ada lagi sahabat kita, siapa lagi, kita ada Nur Ashikin. Saya Nur Ashikin binti Khairuddin dari SK Datuk Hashim, Kota Baru, Kelantan. Kita ada Zalina binti Zakaria. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Kita juga ada Ashikin Abdullah, katanya dari College Politek Mara, Kuantan. Kita ada Nur Hasmah Sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hasmah dari Gedung. Gedung. Baik. Ada juga Mai Z. Kita ada dari Teluk Gadung, Kelang. Oh, Kelang, orang Kelang rupanya. Teluk Gadung. Dan kita ada Mai Z Wong. Assalamualaikum. Salam sejahtera katanya dari Seremban. Dan ada Nur Haini binti Ishak. Selamat malam katanya. Wow, ada juga dari Batu Pahat, Johor yang bersama dengan kita. Selamat berkenalan katanya. Ada dari Selatan, Timur dan Barat. Semua join. Wah, malam ni daripada seluruh Malaysia join pada malam ni. Subhanallah, satu benda yang dapat menaikkan semangat saya sebagai seorang moderator. Yang mana pada malam ini sebagai host, saya cukup bersemangat tengok penonton-penonton yang bersemangat, auranya itu sampai kepada saya. Jadi jom kita jemput panel kita pada malam ini, Dr. Su panggilannya, ataupun boleh disebut sebagai nama sebenarnya, Dr. Suhailah Muhammad Nur, berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang, dan mula berkhidmat di UiTM sejak tahun 2005. Saya ulang, bermulanya bertugas di UiTM sejak tahun 2005. Orang Bukit Mertajam, Pulau Pinang ya doktor ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ni dapat jumpa dengan doktor pula. Kalau minggu lepas dengan apa nama Cikgu Wan, orang Selangor kena cakap KL, kena cakap Selangor kan. Tapi hari ni kenal kita Cikgu, kenal kita Cikgu pula. Kenal kita doktor. Saya orang utara, doktor pun orang utara. Malam ni kita sembang utara lah doktor. No, doktor di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Saya di Bagan Serai, Perak. Tapi kita boleh masuk kita punya lorak utara kita. Boleh Cikgu? No? Doktor no? Acik nak tersebut cikgu je ni. Doktor. Baik. Doktor, mungkin boleh sepatah dua kata untuk penonton-penonton yang menyaksikan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih Dai sebagai moderator webinar Modern Classroom pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana kita dapat bersua di webinar Modern Classroom yang dianjurkan oleh Microsoft Education dan juga Cikgu Aman. Okey, saya kat sini rasa berbesar hati sangat-sangat. Okey, berada di kalangan mungkin ribuan guru-guru Malaysia. So saya ni daripada UiTM ni macam kerdil lah di kalangan guru-guru Malaysia ni yang sangat hebat, yang yang kreatif, yang bermotivasi dan sangat mengambil positif apabila apabila kita beralih kepada online learning ni. Saya tengok semua guru-guru ni, kebanyakan guru-guru Malaysia ni bersemangat untuk beralih kepada flexible learning ni. So support flexible learning nak menjayakan PDPR, alhamdulillah. So, sama jugalah dengan kami di universiti, di UiTM, kami juga turut mengadakan online learning macam cikgu-cikgu juga. Cuma namanya bukan PDPR, Dai. Oh ya, bukan bukan PDPR. Kami di UiTM online learning ni disebut ODL. ODL ni ODL ODL. Kalau di sekolah PMP, PDP. Tapi kalau universiti ODL, apa tu ODL tu? ODL ni maknanya Open Distance Learning. Open Distance Learning. Okey. Yeah. Satu benda baru dalam ni, vocab baru malam ni. Okey. Kenapa dia panggil sebagai Online Distance Learning? Dia open distance learning. Oh, sebab open. Open. Sebab kalau open ni dia lebih broad. Kalau online ni dia macam dia lebih tertumpu kepada online. Sebab pada pada peringkat awal apabila kita di negara kita dilanda wabak pandemik ni kan, dan secara tiba-tiba lah, tak pernah-pernah kan, tak ada training, tak ada apa, tiba-tiba pada ketika itu semester sedang berjalan. Pada minggu ketiga kuliah, tiba-tiba diarahkan semua balik
Okey, semua semua balik. Jadi macam bila mengejut ni nak apa arahan nak kata semua wajib guna online online apa learning mungkin macam akan membebankan sebahagian besar daripada kita lah para akademisyen. Jadi bila pakai perkataan open ni pada ketika itu target utama adalah memastikan course outcome para pelajar tercapai. Jadi teknik apa nak pakai, medium apa nak pakai terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okay, ODL lah, Open Distance Learning, kerana dia lebih terbuka dan lebih tertumpu luas, luas dia punya tertumpu kan. Jadi doktor, mungkin di awal ni penonton-penonton macam biasalah kita nak tanya kepada doktor sendiri. Tapi sebelum tanya tu, kita nak tanyalah kepada penonton-penonton. Penonton-penonton, suara saya dan suara doktor clear ataupun tidak? Boleh tulis di ruangan komen, suara da'i, suara doktor clear, terbaik kata. Boleh tulis dekat ruangan komen. Hashtag webina Dr. Su UITM. Yang tu yang paling penting. Tulis di situ webina Dr. Su UITM. Baik, boleh tulis clear, kata clear. Tu ada tulis clear tu sebab kita takut ya doktor bila bercakap rupa-rupa suara tak clear. Bila suara clear ni nanti kejap lagi. Betul doktor bila suara clear ni barulah kita boleh belanja nanti. Lepas rehat yang pertama masuk saja saya akan belanja satu lagu. Nak tahu lagu apa pada malam ni? Jeng. Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton. Jadi sebelum tu, kita nak terus pergi kepada doktor. Kita nak tahulah macam mana doktor ataupun bila bermulanya menggunakan teknologi dengan lebih mendalam di dalam proses pembelajaran ataupun ODL yang sebentar tadi doktor sebutkan, khususnya di UITM. Silakan. Dia macam ni, yang pertama sekali sebab minat saya lah. Minat saya ni bukan bermula sejak PKP tahun 2020. Saya dah mula berminat bila tengok video-video YouTube sebab saya join UITM tahun 2005. Sebelum saya join UITM, saya ni jurutera awam. Jurutera awam dan ada pengalaman bekerja di firma consultant firm dan juga kontraktor. Jadi selepas tahun ketiga keempat saya sambung pengajian peringkat master, kemudian saya dapat tawaran untuk mengajar menjadi pensyarah di UITM Cawangan Pulau Pinang. Pada ketika itu saya perlu macam buat ulang kaji lah. Menambah baik skill, buat ulang kaji masa tu macam kita dah lama apa yang kita belajar ni sebab belajar ni konsep dia kena beramal baru kita ingat. Jadi apabila kita tak beramal dengan apa yang kita dah belajar dulu masa ketika jadi graduan kan, kita dah banyak yang dah lupa. Jadi saya ketika itu dah mula admire bila saya tengok video-video di dalam YouTube tu. Kebanyakan video-video engineering ni, video-video lecture engineering yang saya jumpa kebanyakannya daripada India. Dan pada ketika itu sebenarnya macam sangat amazing bila nampak macam teknologi dia untuk buat online learning ni dah ada ketika itu. Masa tu kan saya tengok ada pensyarah-pensyarah profesor-profesor lah sebenarnya yang bila dia buat video di YouTube tu kan, video lecture di YouTube, saya nampak apa yang dia tulis di depan di screen, dan pada masa yang sama saya nampak dia juga di screen. Tetapi ketika itu macam saya berfikir apa apps yang dia pakai, tak ada idea ketika itu. Jadi macam masa tu lagi dah macam menaruh cita-cita lah, menaruh minat. One day saya pun nak buat macam apa yang dia buat. Berjalan bersilih ganti, sebenarnya teknologi ni dah sampai slowly, cuma kita tak begitu didedahkan. So sebenarnya online learning ni sebenarnya kalau di peringkat universiti kan, sebenarnya dah diwawarkan, dah jadi macam salah satu KPI, dah ada blended learning. Lebih ramai yang buat online learning ni, blended learning maksudnya ada kombinasi antara online dan juga face to face, sangat-sangat digalakkan. Tetapi apabila saya macam tengok buat sikit research kan,
negara-negara luar ni dia dah lebih advance, dia dah mulakan flexible learning ni lebih awal, lebih mungkin 10 tahun lebih dahulu daripada daripada kita. Jadi bila bila macam kat Malaysia ni bila diwarkan flexible learning kan ramai yang yang kata macam mana nak buat online learning, mesti face to face, mesti chalk and talk, mesti berdepan dengan student. Jadi ketika itu saya dah menyimpan cita-cita, cuma belum tahu, belum pasti bila, belum pasti bila. Jadi masa bila ada saja peluang untuk buat video ni, saya mulakanlah, saya tak tunggu, saya mulakan walaupun pada ketika itu dengan kekangan yang terhad, sebab saya fikir satu je. Bila statik, contohkan bila student masuk kelas, kita mengajar dekat depan, masa 2005 tu masih lagi transparansi, belum lagi pakai PowerPoint, lepas tu beralih kepada PowerPoint. Lepas tu dalam kelas kita explain, tulis di whiteboard. Tapi saya fikir benda yang student dia akan ada intention untuk lupa. Jadi dan bila dia tengok balik nota dia yang statik, dia pun boleh lupa juga. Jadi jadi saya fikir kalaulah saya boleh record video, record video pengajaran saya. Saya menulis di atas skrin dan skrin tu boleh record apa yang saya tulis. Saya fikir yang itu mungkin boleh membantu pelajar-pelajar saya untuk recall balik, untuk faham lebih, sebab boleh ulang sampai faham. Okey, macam tu Dai. Baik. Okey, permulaan menggunakan teknologi di dalam orang kata apa? Di dalam pendidikan ataupun pengajaran ni bila mana start tu dah mula kan, sebab bila mana ialah betul kan, bila mana kita gunakan teknologi ni sebenarnya dia lagi mudah berbanding daripada kita ikut style yang lama, sebab dia ada perubahan zaman, perubahan daripada sudut teknologi makin berkembang. Macam cikgu macam doktor kata tadi lah, teknologi ni dia laju, dia yeah. kalau kita lambat je memang kita akan ketinggalan, sangat-sangat jauh kita akan ketinggalan. Baik, jadi bila sebut balik kepada perbincangan tadi, kita pun sebenarnya nak tahulah berkenaan dengan mungkin cikgu dah pakai Surface lebih kurang dalam saya difahamkan dekat setahun lebih, betul eh? Dekat setahun lebih? Lebih kurang. Lebih kurang dekat setahun lebih kan? Dan kita nak tanya kepada doktor, sebenarnya mungkin kita boleh cungkir sikit lah, siapa yang memperkenalkan Surface ni kepada cikgu, ataupun cikgu nampak di media sosial ke, nampak di mana-mana ke, ataupun ada orang yang datang memperkenalkan kepada cikgu tentang Surface tersebut? Okey. Saya ni sebab minat dengan teknologi ni dah daripada dulu macam saya cakap tadi kan. Jadi yeah. Apa saja peluang, apa saja gadget yang keluar yang boleh support saya punya minat, saya memang akan buat sikit study lah kan. Yeah. Dan disokong pula dengan sahabat satu fakulti yang punya minat yang hampir sama dan mungkin lebih lagi daripada saya. Dia lagi advance lah kan. Jadi pada ketika saya berjaya beli satu tablet yang dekat situ ada pen yang saya boleh tulis dekat situ. Memang seronoklah kami hari-hari jumpa di office berbual-bual tentang teknologi terkini, apa gadget yang latest apa semua kan. Pada ketika itu dia kata dengan saya, saya mungkin tak berminat kot dengan dengan apa tablet yang saya tunjuk dekat situ. Saya plan nak pakai Surface. Dia cakap macam tu dengan saya lah, sahabat saya ni. Dia kata pernah dengar tak Surface ni? Saya kata tak pernah dengar. Dia kata yang Surface ni Microsoft Surface, dia kata. Microsoft Surface ni best, dia cakap dengan saya. Microsoft Surface ni dia macam tablet tetapi dia juga adalah laptop. Dia cakap dengan saya macam tu. Tapi masa tu saya belum pernah lihat lah, saya just dengar je, lagi pun dah spend duit banyak jugalah kan beli tablet sebelum itu dan saya pun dengar je lah kan. Tetapi dalam hati tu, kawan tu dah lama pakai ke ataupun dia pun baru pakai juga? Masa tu 2017 saya dah beli tablet lain. So saya belum lepas dia dah puas buat research tentang Microsoft Surface ni, dia memang akan buat research dululah sebelum dia sebelum dia beli sesuatu ni. Sebab dia ni memang orang IT, dia macam mahir komputer, dia mahir nak format, nak reset komputer semua ni dia mahir. Jadi macam dia akan buat research terlebih dahulu. Jadi hasil daripada research yang dibuat tu dia datang dan dia kongsi dengan saya. Dia kata Surface ni sangat bagus, Surface ni sebuah laptop tetapi pada masa yang sama dia juga adalah tablet, ada pen boleh tulis. Dan kemudian dia beli. Bila dia beli dia tunjukkan saya. Saya ni kan hari-hari tengok kan memang kena racun jugalah. Tapi tak mampu lagi nak beli sebab baru saja beli tablet lain dan dah ada laptop pada ketika itu. So macam menyimpan hasrat jugalah. Menyimpan hasrat one day nak pakai Surface.
Tengok kawan perkenalkan, lepas tu buat kajian sikit, buat research sikit, lepas tu rasa macam tertarik dan cikgu mula dapatkan surface ya. Itu dia. Sebab kalau kita tengok kan panel-panel yang kita bawa, jalan cerita dia kenal surface tu lebih kurang sama. Sebab apa? Sebab dia lihat daripada orang yang memperkenalkan kepada dia lalu tertarik. Maknanya surface ni dia ada satu daya tarikan yang sangat-sangat mantap. Bila mana tengok saja orang pakai, kita belum guna lagi, tapi tengok orang pakai dan sedikit penceritaan daripada sesiapa, maka kita akan cepat untuk tertarik minat. Sebab macam saya kata tiap-tiap minggu saya akan kata istilah ni, saya sebut dengan satu perkataan, bukan satu perkataan, dengan satu ayat saja saya nak gambarkan surface ni. Surface is all in one. Adakah keterlaluan ayat saya ni, doktor, ataupun betul ayat saya macam ni? Okay. Tepat surface sekali. Ni adalah all in one. Bukan kata dua dalam satu, tiga dalam satu. Tetapi sebenarnya apa yang kita nak buat dalam tugasan kita memang ada tertakluk ataupun termaktub di dalam surface tersebut. Cuma nak kena kaji macam mana cara nak guna, macam mana cara nak aplikasikan, macam mana nak memanfaatkan semaksimum mungkin surface yang kita ada itu. Tapi untuk kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini, ataupun kita nak kongsi lagi berkenaan dengan tools-tools yang digunakan oleh Dr. Su di dalam teknik-teknik beliau menggunakan surface, kita akan sambung seketika nanti. Jadi Dr. Su dan penonton-penonton semua, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama webinar Modern Classroom. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. My name is Wan Zanaria and this is about my digital journey, my Surface and I. Microsoft Surface helped me to be more efficient and more productive. It is small,
portable and lightweight. I can do work anywhere and anytime. Long-lasting battery allows me to conduct few hours of online classes without worrying needing a power supply. Microsoft Surface improves my teaching in class. Using Microsoft Wireless Display Adapter, I could walk around the class instead of stuck in front of the whiteboard. I could interact with students at the back of the class, and this helped them to focus to what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching has become more organized and efficient. I do not have to worry about losing my teaching notes because OneNote automatically syncs everything to the cloud and organizes everything just like a paper file. During class, I can insert annotation, notes, and additional information directly to the notes. I can be efficient with my time because as a math teacher, typing mathematics formula can be stressful and time-consuming. With ink equation, I can just write the formula by hand and it will automatically insert it to my documents. Microsoft Surface has opened up many opportunities for me. I would encourage all teachers to start now to embrace classroom digitalization and to prepare our students to face Industrial Revolution 4.0. Thank you, Microsoft Surface. Aha, apa macam dengan iklan baru dari Surface? Wow, tergoda bukan? Kan, baik. Okey, daripada video tadi kita dapat tengok berkenaan dengan bagaimana dunia menjadi berubah dengan Surface. Wow, ayat yang tinggi ya. Dunia menjadi berubah dengan Surface bila mana ada satu gadget ataupun satu device yang mana dibawa ke mana-mana dengan mudah, ringan dan dapat melaksanakan tugasan anda dengan sebaik mungkin. Pastinya anda akan terdetik untuk memiliki satu Surface di tangan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Baik, okay. Bagi meneruskan perbincangan, ayuh kita jemput kembali Dr. Su bersama dengan kita. Dr. Su. Ya, ayuh seru Dr. Su. Dr. Su. Ada ke tu? Mana Dr. Su eh? Mungkin Dr. Su tengah berehat lagi ni. Tak apa. Mungkin kita boleh bacakan komen-komen dia penonton-penonton. Baru nak baca komen Dr. Su. Dr. Su kembali bersama dengan kita. Tapi sebelum tu bolehlah. Kita tengok dulu komen-komen dia penonton-penonton Dr. Su eh. Tapi sebelum tu nak ingatkan ni. Jangan lupa untuk isi link kehadiran untuk daftar kehadiran anda dan untuk dapatkan SPL KPM. Dan yang paling penting, di hujung nanti kita ada cabutan bertuah untuk 10 nama yang bertuah bakal membawa pulang hadiah istimewa dari Surface. Ini yang kita nanti-nantikan. Di hujung nanti lebih kurang dalam pukul 10.20 tu kita akan ada cabutan bertuah. Baik. Okey, isi SPL KPM, dapatkan kehadiran, dapatkan SPL KPM dan juga untuk kita sama-sama dengar nama-nama 10 pemenang bertuah pada malam ini. Baik. Okey, doktor. Bila sebut tentang Surface, dah setahun lebih menggunakan, dah banyak di explore apa yang ada di dalam Surface itu, sudah pastinya nak dikongsikan pada malam ini, doktor. Apa tools yang biasa digunakan? Betul ke saya sebut tools? Tools yang selalu digunakan. Silakan, doktor. Baiklah, terima kasih Dai. Okey. Yes, setahun saya pakai Surface, lebih kurang setahun. Tetapi diperkenalkan dengan Surface pada 2017. Dan nak cerita sikitlah sebelum nak teruskan dengan soalan Dai tu kan. So apa sebab saya pakai Surface? Yeah. Sebab tadi kan saya ada sebut saya dah ada laptop, saya dah ada tablet yang saya boleh tulis kan. Jadi saya ni tak ada alasan pada ketika itu nak beli Surface. Dan apabila kita di dalam PKP dan arahan PKP sebenarnya di start pada bulan Mac 2020 tu kan, pada ketika itu kan PKP 1.0 yang semua diarahkan tutup, tak ada kedai yang buka kan, kedai makan ke, kedai komputer ke, kedai alat tulis, semua kedai tutup. Nak dijadikan cerita, bila start arahan tu, kami kan tengah minggu ketiga lepas tu, minggu ketiga kuliah pada bulan Mac ketika itu, dah mula 3 minggu. Lepas tu bila keluar arahan untuk ODL, kami diberi tempoh 1 bulan untuk menyesuaikan diri
untuk menyesuaikan diri, bagi tempoh untuk semua pensyara-pensyara sebenarnya diberi latihan. Diberi latihan secara secara khusus oleh oleh wakil-wakil unit e-learning campus, unit-unit e-learning campus, dan saya adalah salah seorang wakil unit e-learning di fakulti ketika itu, di fakulti yang diberi tanggungjawab untuk buat sharing kepada bukan macam sharing lah, dia sebenarnya memang untuk memberi latihan kepada rakan-rakan di fakulti dalam memastikan apabila bermula sahaja semester online ni semua orang dapat menjalankan kelas seperti biasa. Jadi itulah pada ketika itulah laptop saya rosak. Bila laptop saya rosak. Saya buat training. Hari-hari saya buat training. Saya mulakan dengan training empat sesi training sebab di fakulti saya ada lebih kurang 110-120 orang di fakulti sahaja. Kemudian kami dipecahkan kepada empat kumpulan kecil lah buat buat training dalam grup 30-30 dan pada ketika itu saya dah ada laptop. Tapi dalam proses bagi training tu tiba-tiba laptop saya ni rosak. Apabila laptop saya ni rosak, saya sebenarnya rosak dia tak adalah banyak macam, tapi macam mengganggu saya punya mood untuk untuk nak menjalankan online learning ni. Jadi pada ketika itu pilihan yang ada hanya beli secara online. Jadi apabila saya terpaksa menggantikan laptop saya dengan satu lagi laptop, yang pertama terbayang di fikiran saya ketika itu ialah Microsoft Surface. Jadi saya beli Microsoft Surface dengan tujuan menggantikan laptop. Kalau orang lain ada yang dia beli Surface sebab dia tahu dia nak beli satu laptop 2-in-1 yang boleh buat macam-macam. Dialah tablet, dialah laptop. Tapi saya punya kes lain. Sebab apa? Saya beli Surface menggantikan laptop. Sebab saya tahu Surface ni laptop. Surface ni memang sebiji laptop, memang pakai window, memang apa yang kita biasa buat di laptop biasa kita boleh buat dengan Surface. Saya tahu yang itu. Tetapi saya dah ada tablet lain ketika itu. Jadi bila saya saya punya laptop rosak, saya bolehlah beli yang baru. Jadi saya beli Surface. Apa yang terjadi ialah apabila saya beli Surface, saya dapat Surface, saya mula gunakan Surface, saya dah tak perlu pakai tablet. Saya dah boleh buat semua dengan saya punya Surface. Tu yang menariknya tu. Lepas tu kan dalam training yang tadi saya sebut, dalam training tadi kami wakil unit e-learning daripada setiap jabatan, setiap fakulti ni dipertanggungjawabkan untuk beri latihan. Dan pada ketika itulah saya pilih untuk buat sharing. Maksudnya saya pilih satu medium, satu platform di mana pensyarah-pensyarah boleh menggunakan platform tersebut. Sebenarnya setiap pensyarah ada akaun, mungkin tak ada ramai yang tak sedar, dan sebenarnya ketika itulah bermulanya detik saya saya terlibat dengan jadi macam Microsoft lover. Sebab apa tahu? Sebab saya pilih untuk pakai Microsoft Surface dan pada masa yang sama saya pilih platform Microsoft Teams untuk ODL saya. Kayaknya apa tadi? Jadi Microsoft lover Yeah. Jadi betul lah. Sekali pakai je, ya, macam kawan kita sebut tadi kan. Sekali Surface, selamanya Surface. Sekali Surface, selamanya bersurface katanya. Kan? Baik. Itu memang satu trademark yang tiap-tiap minggu kita akan dengar daripada penonton-penonton yang bersama dengan kita. Dia akan sebut bila mana dah terjebak sekali menggunakan Surface, dia akan terus terjebak selama-lamanya dan sentiasa akan upgrade dan menggunakan dengan sehabis baiklah. Sebab dalam tu memang macam-macam benda-benda yang menarik untuk kita aplikasikan dan dapat menjadikan apa tu? Oh betul. Okey. ingat ke bunyi apa tadi? Terkejut saya kan. Ingat tadi benda-benda datang tadi kan. Jadi mungkin sebelum ni kita sembang dengan panel daripada cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, daripada kolej matrikulasi. Mungkin nak tanya juga lah kan, bila mana doktor sendiri berhadapan dengan student-student UiTM, mungkin macam mana reaksi diorang bila mana tengok doktor menggunakan Surface di dalam ODL ini? Silakan, sikit daripada doktor.
Okay, student UiTM sebenarnya macam majority bila masuk universiti ni memang memang pelajar-pelajar memang dah perlu macam gadget tu, handphone dah jadi satu kewajipan kan. Dan sebenarnya pelajar-pelajar ni cuma mungkin ada yang realize, ada yang tak realize. Sebenarnya pelajar-pelajar UiTM once dia daftar saja jadi pelajar UiTM, dia dibekalkan dengan satu ID pelajar, yang mana dengan ID tu dia boleh, dia dapat Office 365 percuma, dia dapat semualah aplikasi-aplikasi dalam Office 365 tu. Jadi sebenarnya pada ketika itu ada sebahagian yang dah tahu, ada sebahagian yang dah tak yang belum tahu, tetapi macam peralihan tu tak adalah macam mengambil masa yang lama sangat. Alhamdulillah sekejap je. Saya macam tadi saya cakap kan, bagi training dekat pensyarah-pensyarah kan, saya bagi juga training pada pelajar-pelajar saya dalam tempoh satu bulan sebelum mula balik semester tu. Saya buat juga training kepada pelajar-pelajar saya, saya ajar cara macam mana nak masuk kelas guna Microsoft Teams. Saya minta, saya ingat lagi, saya minta seorang pelajar, saya cakap dalam grup lah kan ketika tu, saya cakap dengan pelajar, boleh tak siapa-siapa dalam grup ni buat satu video macam mana nak pelajar, macam untuk bantu pelajar lain buat satu video record guna guna telefon untuk sign in Microsoft Teams buat kali pertama. Sebab daripada portal student tu sebenarnya, sama ada sedar tak sedar, dekat portal student, kalau ada yang tengok ni cikgu-cikgu yang mana ada anak di UiTM, sebenarnya portal student UiTM tu dekat bawah bahagian bucu sebelah kanan, kalau tak silap saya kan, dia selalu ada macam berkelip-kelip je kat situ, tapi ramai orang tak perasan. Sebenarnya kat situ diminta pelajar untuk sign in account Microsoft Office 365. Percuma kepada semua pelajar-pelajar UiTM, dapat banyak kelebihan dekat situ, dapat 5 terabyte cloud storage juga. Jadi macam ambil masa tu tak panjang sangat lah. Semua macam, semua generasi Y sekarang ni memang semua macam terbuka dengan IT. So bila kita tunjuk sekali dah boleh ikut. Tunjuk sekali dah boleh ikut, dia memang cepat untuk belajar kan. Betul. Jadi sebut tentang Surface, sekali lagi kita nak bertanya kepada doktor sendiri berkenaan dengan bagaimana dengan PMP ataupun ODL semasa norma baru ni, cabaran ataupun orang kata lebih matang di dalam menggunakan teknologi, ataupun rasa macam biasa je, tak ada apa pun. Mungkin kita nak dengar sendirilah, sebab sebelum-sebelum ni dah dengar tentang guru sekolah, tetapi kita nak dengar juga tentang pensyarah di universiti, tentang bila belajar secara ODL ni, dia ada rasa sesuatu kelainan ke ataupun cabaran ke, ataupun rasa macam biasa sama je ke, macam mana? Doktor, silakan. Okey, pada peringkat awal, pada peringkat awal kan, bila terima arahan, okey, kena semua 100% ODL. Pada ketika tu ramai jugalah macam tidur tak lena, mandi tak basah. Betul, ramai susah hati. Macam mana nak transform ni? Nak transform. Yalah, kan? Sebab nak bertukar kan, nak bertukar. Betul. Daripada jumpa depan-depan, terpaksa jauh. Sebab macam tadi saya cakap kan, sebenarnya KPI dah lama dah ajakkan kepada flexible learning tu dah lama dah, tetapi selagi tiada paksaan dia tak jadi. So macam cabaran tu sebenarnya besar juga, tapi saya mengambil kaedah menyampaikan kebaikan, kelebihan yang ditawarkan ketika itu oleh Microsoft Education melalui Microsoft Teams. So Microsoft ni, tadi kan Dai cakap Microsoft Surface ni all in one. Kan? Sebenarnya all in one. Dia Microsoft Surface ni dia tak lengkap lah kalau tak ada satu macam dia bukan software, dia panggil apps yang support dia. Dia sama-sama. So dua-dua ni macam Microsoft Surface dan Microsoft Teams ni macam irama dan lagu lah, macam udara dan darah lah, macam tu lah lebih kurang. Okay, so kalau tadi Dai cakap dia all in one kan, Microsoft Surface, dia kan Microsoft Teams pun all in one. So macam saya sendiri, saya nak kongsikan hari ini pada peringkat awal, pada permulaan saya guna Surface dan rakan-rakan di fakulti juga guna Surface, memang pada ketika itu semester pertama tu kami hanya fokus kepada satu platform, yang mana platform tu, dengan platform tu kami boleh buat kelas online dengan pelajar. Itu yang pertama sekali. As long as kami boleh live dengan pelajar,
boleh deliver content dengan pelajar dan boleh bagi assessment kepada pelajar, dan at the end of semester boleh bagi markah kepada pelajar. Maksudnya during semester kan ada 14 minggu di universiti, 14 minggu. So by the end of semester tu, maksudnya pesyarah semua kena memastikan tercapai course outcome. Jadi macam jadi pada ketika itu masih ramai lagi yang yang memilih macam cara, ada yang pakai Telegram, ada yang pakai WhatsApp, tapi dah ramai jugalah sebabnya bila peralihan tu sebenarnya sebelum tu kita semua majoriti zero. Zero knowledge tentang online ni, ramai yang macam buat tak endah je pun kan. So apabila terpaksa buat online learning, apa sahaja yang dibawakan, apa sahaja yang diberi, diambil 100%. Jadi macam saya menggunakan platform Microsoft Teams untuk buat sharing bagaimana untuk menjalankan kelas online guna Microsoft Teams. Jadi majoriti rakan-rakan saya di fakulti memilih untuk menggunakan Microsoft Teams, di mana Microsoft Teams ni pun adalah satu all in one juga DAI. Microsoft Team. Faham. Microsoft Team pun all in one juga, lebih mudah untuk digunakan. Jadi itu berkenaan dengan tadilah kan, bila mana start mula untuk ODL ni, macam mana perasaan, cabaran, dugaan dan juga satu benda yang rasa macam wow, tak pernah berlaku ni, tiba-tiba nak kena hadap ni. Wow, banyak benda yang nak kena 360 darjah kena tukar. Baik, doktor, sebut tentang Surface, balik kepada perbincangan Surface tadi. Satu benda yang saya nak tanya dan penonton-penonton mungkin tertanya-tanya juga dekat doktor, dalam banyak-banyak aplikasi ataupun tools yang ada di dalam Surface ni, apa yang bila mana doktor guna, doktor rasa macam wow, yang ini sangat saya suka. Yang okay, mana? Doktor boleh cerita sikit. Sebenarnya dah disebut berkali-kali dan setiap minggu kan oleh panel-panel sebelum ni. Salah satu tool yang sangat-sangat sinonim dengan Microsoft Surface adalah Microsoft OneNote. Oh, yang itu. Oh, doktor pun sama Okey. Mungkin sama. Boleh kongsi pengalaman doktor gunakan OneNote. Yang lebih penting sekali, sebenarnya di dalam, tadi saya sebut Microsoft Teams ni adalah satu all-in-one hub, di mana pada Microsoft Teams terdapat satu features yang dinamakan Class Notebook. Class Notebook yang terdapat di dalam Microsoft Teams itu sendiri, dan dia sebenarnya adalah Microsoft OneNote. Okay. Okay. Microsoft OneNote dan satu lagi berkenaan dengan tools ataupun sesuatu yang menarik untuk dikongsikan kepada penonton-penonton adalah berkenaan dengan tadi saya ada sembang dengan doktor petang, dia berkenaan dengan Office 360 tu, mungkin 360 pula, Office 365 kan, mungkin doktor boleh kongsi kepada penonton-penonton. Office 365, Office 365 ni dia macam ni. Kalau kami di UiTM, sebenarnya kami dah terima ataupun dah dapat ID Office 365 pada 2017. Pada ketika itu dah dapat email pemberitahuan sila sign in, password diberi. Jadi saya pun pada ketika itu saya sign in. Tetapi masa tu sebab Microsoft Teams dengan OneNote ni, OneNote dulu baru Microsoft Teams. OneNote dulu. Jadi macam pada 2017 tu OneNote dah ada, OneDrive dah ada, tapi Microsoft Teams belum. Microsoft Teams belum lahir lagi pada ketika itu. Jadi macam sebenarnya masa tu, macam saya cakap tadi lah, saya pun masih lagi tercari-cari satu medium kan, yang mana saya boleh gunakan untuk saya boleh gunakannya untuk menyampaikan pengajaran secara online. Sebab pada ketika itu saya dah 2017 tu saya dah mula dah buat video-video online. Tetapi cara biasalah, yang apa, cara tak nampak muka dekat skrin, asalkan boleh tulis saja, boleh rekod suara tu dah cukup baik pada ketika itu. Tapi masa tu masih lagi tak pandai sangatlah pakai OneNote ni. So bila start saya pakai OneNote ni, apabila pada semester kedua ODL, saya duk nampak je Class Notebook ada pada Microsoft Teams. Pada Microsoft Teams tu dia ada satu tab dekat dalam Microsoft Teams ni, dia tulis Class Notebook.
kelas notebook. Okay. Jadi saya menyimpan hasrat ketika tu, cuti SEM ni saya nak study pasal apa itu kelas notebook ni. Okay, so saya tunjukkan sikit. So antara produk-produk yang yang terdapat dalam Office 365. Okay, yang ini di antaranya lah, bukan semua sekali sebab dia banyak eh. Okay, OneDrive, S ni Microsoft Sway. So yang saya sedang present sekarang ini adalah menggunakan Microsoft Sway. Ia merupakan salah satu option kepada presentation tool. Kalau sebelum ini kita mungkin familiar dengan Microsoft PowerPoint. So kali ini saya pilih untuk untuk present menggunakan Microsoft Sway. So kelebihan Microsoft Sway ni, kalau Microsoft PowerPoint tu, kalau contohnya kita nak macam contoh pelajar, dia nak buat final year presentation, final year report presentation, dia kena submit file tu, email file PowerPoint tu, dia email kepada pensyarah dia. Pencerah yang nak bagi markah pada dia. Tetapi dengan Microsoft Sway ni dia tak perlu. Dia siapkan presentation dia, dia hanya ambil link, okay, link dan beri link tu pada pencerah, dan pencerah dia boleh tengok dia punya presentation tu. Okay, itu Microsoft Sway. Lepas Microsoft Sway. Rasanya yang ni first time saya dengar ya, untuk webinar Modern Classroom ni berkenaan dengan Microsoft, apa tadi macam dia sebut dia? Microsoft SWAY. Oh, Microsoft Sway. Microsoft Sway. Kan, ini satu benda yang baru. Dia untuk slide lah, untuk slide eh. Dia lebih daripada slide. Dia macam kita boleh gunakan dia selain untuk presentation, kita juga boleh gunakan dia sebagai contoh medium untuk kita boleh buat e-bulletin. Menggunakan Microsoft Sway ataupun kiranya slide doktor ni menggunakan Microsoft Sway. Ada background bunga-bunga tu semua kan Microsoft Sway. Microsoft Sway dia ada design dia yang kita just klik mana yang kita nak. Faham. Okay. Baik, doktor boleh teruskan. Okey, itu Microsoft Sway. Lepas tu saya juga lepas tu semester ke berapa ya? Cabaran. Tadi tanya pasal cabaran kan? Okey, tadi cabaran pensyarah, sekarang nak cerita sikit cabaran pelajar. Cabaran saya jugalah berhadapan dengan pelajar semasa online learning ni adalah saya sebenarnya nak kenal pelajar saya macam face to face. Kan bila kita kelas face to face, kita akan cuba ingat nama pelajar, kita sebut nama pelajar, kita berjalan keliling kelas tu kan, kita berkenalan dengan pelajar. Tapi bila online ni, cabaran dia adalah kita tak kenal pelajar. Dan apabila kita buat kelas online, kita nak minta pelajar on camera sepanjang-panjang kelas pun macam kesian dekat student yang macam perlukan data yang banyak kan. Jadi dan kadang-kadang sebenarnya saya minta student on camera sekejap, at least 5 minit, saya pilih end of session. Okay, kelas tolong on camera, kita ada photo session untuk kelas hari ni. So saya minta pelajar-pelajar on camera. So pelajar-pelajar on camera, tapi tak semua on camera. Bila tak semua on camera, saya rasa macam tak puas hati sebab saya at least nak tahu muka pelajar saya. Ya betul. Kan. Dia kalau tak kenal maka tak cinta kan. Jadi macam saya tak nak nanti bila saya balik kampus, pelajar balik kampus, saya selisih dengan pelajar, saya tak kenal saya punya pelajar. Yalah, dia tak kenal. Dia kenal suara je. Pelajar kenal kita tapi kita tak kenal pelajar. Jadi jadi salah satu tool yang saya pilih untuk saya kenal pelajar saya adalah dengan menggunakan Flipgrid. Flipgrid yang warna logo apa, hijau. Apa tu? Flipgrid ni sebenarnya video pendek. Satu atau dua minit video, maksimum dua minit tak silap. Okay, dua minit video, pelajar record, lepas tu submit as assignment dalam Microsoft Teams. Sebenarnya bukanlah as assignment tu nak bagi markah, tetapi assign through assignment dalam Microsoft Teams tu sebab senang nak monitor siapa yang dah submit ke siapa yang belum submit. Jadi saya menggunakan Flipgrid ni
pada semester kedua ODL. Sebab pada semester pertama ODL, saya dah sempat kenal pelajar 3 minggu. So saya dah boleh imagine yang ni nama apa saya dah boleh imagine. Dan mereka pun dah macam tak berapa segan lah sebab kita dah kenal kan dalam tempoh 3 minggu tu dah sempat berkenalan. Tetapi pada semester kedua tak pernah langsung jumpa student, saya memikirkan satu teknik yang mana saya boleh tengok tatap muka student saya. Jadi saya pilih app Flipgrid sebab tadi saya cakap Microsoft Teams ni dia all in one. Jadi Flipgrid ni ada dalam Microsoft Teams, dia sebagai satu third party apps yang kita boleh masukkan ke dalam Microsoft Teams dan kita assign kepada pelajar. Jadi apa yang saya buat ialah saya minta pelajar, topik pertama dah habis. Dah habis pada ketika itu, saya minta pelajar buat summary dalam 2 minit video, tak lebih 2 minit video, buat summary apa yang pelajar faham tentang topik satu. Sebenarnya tujuan utama saya adalah untuk saya boleh kenal pelajar, boleh tatap muka pelajar satu-satu dan alhamdulillah memang berhasil, memang tercapai hasrat saya sebab lepas tu balik kampus sekejap memang saya boleh identify pelajar saya jumpa dalam lift, memang kenal ni pelajar saya hari tu dalam kelas online saya. Okay. Itu berkenaan dengan Flipgrid. Baik, okey. Sebelum kita sambung kepada tool yang seterusnya, tadi dah cerita tentang Microsoft Sway, tentang Flipgrid dan yang sebelahnya tu yang gambar macam spinner tu. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada penonton-penonton semua dan mesti banyak lagi benda nak tanya kepada Dr. Su. Nanti sebentar lagi kita akan bacakan persoalan-persoalan dari penonton-penonton di ruangan komen, di YouTube dan juga di Facebook Cikgu Aman. Dan yang paling penting, sama-sama kita dapatkan cara-cara terbaik untuk menggunakan Microsoft Surface. Jadi sidang penonton, ayuh sama-sama kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Webinar Modern Classroom. Berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Buah berangan darilah Jawa, kain terjemur di atas ampayan. Jangan diri dapat kecewa, lihatlah contoh kiri dan kanan. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati diranggah. Dari muda sampai ke tua, ajaran baik jangan diubah. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Tumbuh merata si pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging. Banyak harta miskinnya ilmu, bagaikan rumah tidak berdinding. Banyaknya sayur dijual di pasar, banyak juga menjual ikan. Kalau kamu sudahlah lapar, maka segera perut diisikan. Yeah. Baik, itu sepetik daripada laman pantun budi kehidupan, yang mana dipetik ada 5 pantun yang saya bacakan sebentar tadi, dijadikan seloka mudah yang dapat difahami. Yang pertama diceritakan tentang jangan cepat kecewa dalam kehidupan. Lihatlah contoh terbaik yang ada di kiri dan kanan. Malam ini kita bawakan contoh-contoh yang terbaik kepada penonton-penonton semua untuk sebagai panduan menggunakan teknologi di dalam pendidikan. Yang kedua katanya, dari muda sampai kedua, dari muda sampai ketua, ajaran baik jangan diubah. Jadi sebenarnya banyak ajaran-ajaran yang baik dan juga pedoman-pedoman dalam kehidupan kita. Ambil sehabis baik dan ubah kehidupan kita jadi lebih baik. Yang ketiga, orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Maknanya, dengar pesan orang tua-tua terlebih dahulu. Banyak harta miskin ilmu ibarat rumah tidak berdinding. Ini pun satu hal yang patut kita perhatikan berkenaan dengan pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Malam ini pun kita sajikan ilmu-ilmu kepada penonton-penonton, khususnya ilmu tentang menggunakan surface dengan semaksimum mungkin. Dan yang keempat, kalau kamu sudah lapar, cepatlah segera perut diisikan. Jadi mesti malam ini banyak yang terasa laparnya ni. Tapi tak apa, nanti dulu, makan malam sebentar lagi. Yang pastinya kita nak dapatkan dulu sehingga ke penghujung pencerahan dari Dr. Su. Baik, pantun tadi, pantun sebagai peringatan saja ya. Baik, okey, kita kembali bersama dengan Dr. Su. Dr. Su, okey, Dr. Su? Dr. Su, boleh berpantun? Boleh berpantun. Kalau boleh, boleh saya nak menjual dan Dr. Su beli. Okey, nanti kita akan cuba. Baik, okey, Doktor, kembali kepada tadi. Setelah Dr. Su terangkan dalam slide tadi berkenaan dengan flip grid ya, dan juga berkenaan dengan Microsoft Sway sebentar tadi. Microsoft Sway tu tadi ada sahabat saya, sahabat kita. Saya baca tadi dia tulis, dia kata lepas dengar doktor sebut tentang Microsoft Sway, dia terus download, Doktor. Dia terus download dan dia kata tak sabar nak explore ada apa dalam tu sebenarnya. Okey, ini namanya cepat bertindak. Wah, cepat bertindak . Baik, okey. Dan yang sebelah Flipgrid tadi, yang gambar macam spinner, yang macam apa nama logo yin yang tu, apa dia sebenarnya tu, Doktor? Silakan. Okey, gamers tahu apa makna logo tu? Apa? Nampak saya ingat saya bukan gamer sebab saya tak tahu. Okey, yang tadi tu sebenarnya adalah OBS. OBS. Oh, selalu yang orang gamers yang gambar dia kecil di bawah tu OBS tu ya? Ya, OBS. Yang cikgu Wan minggu lepas tu OBS. OBS lah. Saya tak tahu itu logonya. Ya, logonya. Okey. Baik, silakan. So OBS ni satu software percuma yang kalau dulu gamer saja yang kenal. Tetapi bila bermulanya online learning ni, cikgu-cikgu dah ramai dah buat tutorial tentang OBS. Sebab OBS ni adalah satu software percuma
yang mana kita boleh gunakan untuk untuk buat dia ada tiga fungsi. Dai, dia ada, yang pertama kita boleh gunakan OBS ni untuk buat live streaming. Okay. Yang kedua, kita boleh gunakan OBS ni untuk buat recording. Maksudnya kita boleh gunakan OBS buat recording, rakam lecture kita, tulis atas OneNote, rakam guna OBS, lepas tu upload dekat YouTube. Kita boleh gunakan OBS. Dan satu lagi fungsi OBS adalah sebagai virtual camera, macam yang Cikgu Wan buat minggu lepas tu, virtual camera yang kita boleh gunakan dia dalam dalam kelas online kita. Maksudnya paparan kita tu, kamera kita yang sepatutnya kita pakai kamera direct kan, kita tukar kepada OBS virtual camera. Jadi kita boleh masukkan OBS virtual camera ni dalam dalam kelas Google Meet, dalam kelas Zoom, dalam kelas Webex, dalam kelas Microsoft, dalam StreamYard juga. So OBS. So sebenarnya ramai saya tengok cikgu-cikgu yang buat tutorial-tutorial ringkas macam mana nak buat video guna OBS, dan saya pun salah seorang lah yang ada buat sikit sharing di YouTube channel saya, channel Dr. Su, dan saya juga ada Facebook group OBS Sehari Satu Tips. Di mana dekat situ saya adalah buat sharing, short sharing dalam 10 minit, 20 minit, depend kepada topik yang saya pilih lah untuk bercerita berkenaan dengan OBS ni. So bila saya mula kenal OBS ni adalah apabila saya nak sampaikan, saya nak buat sharing Microsoft Teams, Microsoft Teams kepada kepada pejabat pentadbir UiTM. Ketika itu saya dijemput. Jadi saya fikir ada satu medium yang saya biasa tengok. Saya dah kenal OBS awal lagi, tapi saya hanya guna fungsi recording. Saya dah rakam kan, saya cakap tadi kan, saya dah start rakam video-video pengajaran saya menggunakan OBS. Dan saya nampak dekat situ, atas pada recording button pada OBS ni, dia ada satu yang nama dia streaming. Jadi bila saya nampak streaming tu, bila saya nak buat sharing Microsoft Teams, saya fikir saya nak cuba guna streaming pada OBS ni. Maksudnya saya nak try buat live guna OBS. Jadi saya pun buatlah sikit kajian, dan akhirnya alhamdulillah saya berjayalah pada ketika itu bulan April 2020 adalah sharing pertama saya, yang mana saya lah producer, saya jugalah presenternya. Saya buat sharing menggunakan OBS, OBS Studio, buat sharing berkenaan dengan Microsoft Teams. Okay, so ini antaranya lah sharing-sharing saya. Sebahagian yang saya letak kat sini bukan nak play pun, sebab boleh tengok, kalau cikgu-cikgu berminat boleh tengok di saya punya Facebook channel Dr. Su. Ada sikit tutorial berkenaan dengan Microsoft Teams, ada juga tutorial berkenaan dengan OBS Studio, dan ada jugalah sesi-sesi saya punya webinar dijemput oleh ada macam pagi tadi saya sebagai sebagai panel buat sharing kepada guru-guru di Adni International School. So buat sharing tentang Microsoft Teams. So kebiasaannya bila habis sharing tu saya akan upload di YouTube lah. So di YouTube channel saya tu, so adalah sharing sebahagiannya di situ. So cikgu-cikgu bolehlah visit dekat saya punya channel Dr. Su. Dan Facebook ada dua ya. Satu Facebook Microsoft Teams Sehari Satu Tips, dan satu lagi OBS Sehari Satu Tips. So boleh sama-sama follow saya lah kat situ ya. Dua-dua cikgu punya, dua-dua doktor punya eh? Ya, saya punya. Menarik. So okay. ni sebahagiannya lah, sebahagiannya. Sebab Microsoft Sway ni the best tau. Yang ini saya drag masuk je daripada YouTube tu kan, dia boleh play directly dekat sini. Tapi tak perlu play sekarang sebab video ni panjang kan. So macam tu yang menarik tentang Microsoft Sway ni. Microsoft Sway ni sebab apa? Contoh kalau student gunakan Microsoft Sway ni untuk submit dia punya video kan. Video pendek, contoh nak evaluate communication skill ke, dia rakam dia punya video tu, dia just drag lepas dan dah masuk video dia tu dekat dalam Microsoft Sway ni. So menarik. Baik. Okay. Microsoft Sway eh. Okay, kan? Microsoft Sway. Baik, doktor. Okay. Mungkin hari ni kita bincang tentang untuk ODL dan juga untuk guru-guru yang menyaksikan kita pada hari ni tentang bagaimana nak mengaplikasikan ataupun nak gunakan surface ini di dalam PDPR. Tapi contohlah, kalau kita nak tanya kepada doktor untuk tugasan selain daripada mengajar,
tugasan lain daripada mengajar, adakah surface ini juga sesuai untuk digunakan ataupun juga membantu di dalam tugasan lain selain daripada mengajar? Silakan. Okey, macam saya cakap tadi, saya kenal surface ni, saya tahu dia komputer. Faham. Sebab ramai yang tanya kan, surface ni komputer ke? Surface boleh buat ke apa yang saya biasa buat dekat laptop? Jawapannya memang boleh lah, sebab surface adalah laptop. Macam saya cakap tadi kan, saya kenal surface sebagai laptop. Saya beli Surface sebab menggantikan laptop saya. Jadi apa sahaja yang kita biasa buat menggunakan laptop biasa kita memang boleh buat dengan Surface. Itu yang menariknya Surface ni. Jadi dia boleh 2-in-1. Dia boleh all in one dah dikatakan. Dia boleh bukan saja untuk online learning. Bukan saja untuk online learning, tetapi juga boleh buat apa sahaja tugas-tugas lain. Nak buat paperwork ke, nak buat video pendek ke, nak buat recording guna OBS yang simple-simple ke kan. Semua boleh buat. Apa saja yang biasa dibuat menggunakan komputer Windows base boleh dibuat menggunakan Microsoft Surface. Selalunya okay, kalau doktor edit video guna aplikasi apa doktor? Saya tak pandai sangat edit video. Jadi saya pakai OBS. Saya pakai OBS. Saya pakai OBS. So OBS ni memang saya fully utilize. Macam Filmora tu saya tak berapa familiar. Saya bukanlah buat video, pandai sangat buat video. Jadi saya gunakan OBS ni untuk macam tujuan sebab saya sekarang ni dekat universiti selalu jadi producer untuk live streaming. Jadi macam ini bukan calon-calon doktor, ini producer. Sebab norma baru kan? Norma baru di universiti dan semua pun kan. Kita dah ada satu budaya webinar kan? Webinar. Jadi pada saya budaya webinar ni sangat bagus dan diharapkan lepas habis PKP kita semua dah balik kerja, semua dah vaksin kan? Dah vaksin, tolonglah jangan tinggalkan budaya webinar ni sebab sangat bagus untuk kita sampaikan ilmu pada ramai orang. Tak macam kalau face to face kan dia ada limitation, tetapi kalau dengan adanya webinar ni kan dia boleh pergi jauh sampai satu dunia kan. Jadi macam start daripada yang tadi itulah, start daripada event pertama saya adalah sharing saya sendiri yang sayalah presenter dan kemudian masa saya buat sharing Microsoft Teams. Sebenarnya saya dengan Infotech UiTM Penang selepas dapat title MIEE tu saya dijemput untuk buat sharing kepada untuk program webinar anjuran pejabat infrastruktur UiTM Malaysia. UiTM Malaysia. Jadi tim Infotech dari UiTM Cawangan Pulau Pinang ni dia minta saya buat tiga kali sesi webinar mengajar Microsoft Teams yang pertama, yang kedua OneNote, yang ketiga sambungan Microsoft Teams kot sebab Microsoft Teams ni tak boleh cover dalam tempoh yang pendek lah sebab banyak dia punya features kan. Lepas tu saya kata dengan tim Infotech, jom kita buat live streaming ke Facebook Facebook media rasmi UiTM. Lepas tu saya pun macam tunjuklah lebih kurang kan tentang OBS. Lepas tu bos Infotech tu, rakan saya, kata jomlah buat sharing OBS juga. Jadi buat sharing OBS, dia minta saya buat satu lagi sesi webinar buat sharing OBS bertajuk, saya pilih tajuk masa tu Empowering 21st Century Skill Using OBS Studio. Dan rupanya tak disangka-sangka webinar yang anjuran UiTM pada tahun 2020 tu dipertandingkan dan webinar tersebut menang webinar terbaik. Alhamdulillah. Tak disangka-sangka eh? Tak sangka. Sebab asalnya nak ajar Microsoft Teams je, nak buat sharing Microsoft Teams. Alhamdulillah lah. Doktor. Ni ada sahabat kita tanya ni. Tadi saya sempat scroll lah kita punya soalan di ruangan chat kita. Dia tanya yang Microsoft Sway tu percuma ke kena bayar katanya. Okay, dia macam ni. Kami di UiTM ada account Office 365. Cikgu-cikgu pun ada account Office 365 yang derima ID tu. Dan saya yakin sebenarnya ada access tu sebab semua orang yang ada ID Office 365 kalau cikgu-cikgu masuk ke office.com office.com dia akan terpaparlah dekat sini. Ada saya tunjuk kot, sekejap dah keluar bahasa Penang dah.
Tak apa. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Itu yang kita tunggu. Okay, so yang yang ini kecil sikit lah pula. Tak apa, nanti saya tunjuk yang live punya ya. Okay, so dekat sini ya. Ini yang screen sebelah kiri tu sebenarnya adalah Office 365 apps. Jadi cikgu-cikgu yang ada ID D5 tu sebenarnya boleh sign in guna ID D5 dan akan dapat paparan ni lah. Ini adalah dia punya Office apps. So Microsoft Sway tu dia adalah browser based dan dia ada paparan dia dekat sebelah kiri yang panjang sebaris tu, salah satu dia adalah Microsoft Sway. Dia browser based. So yang dekat tepi belah kanan ni adalah antara aplikasi-aplikasi under Office 365 yang kita semua para educators di Malaysia dapat. Para guru, para pensyarah, macam di UiTM, saya pakai ID Office 365 UiTM. Setiap universiti ada ID masing-masing, under universiti masing-masing. Macam pensyarah-pensyarah Kolej Mara, MRSM pun ada ID Mara. Dan ada satu ID Digital Classroom. Minta maaf saya mencelah. Saya difaham betul ke? Saya difahamkan kalau pengajar ni dia beli Surface dengan orang biasa beli Surface, dia lain kan? Betul. Sebab apa? Tadi dah sebut. Aha. Ada satu lagi ID yang mana boleh dapat full access Office 365. Ia adalah ID Digital Classroom. Apabila cikgu-cikgu beli Microsoft Surface daripada Microsoft Reseller Malaysia. Faham. Dapat sekali Office 365. So Office 365 tu adalah desktop version. Kita boleh download. Bila kita pakai laptop, kita kena install. Sekarang ni macam kita kena beli lesen tu yang setahun untuk pakai Office, untuk pakai Word, Excel, PowerPoint yang basic-basic tu, kita kan kena bayar. Sebelum ni kena bayar setahun RM359. Sebenarnya dengan ID Office 365, siapa pun yang ada ID Office 365. Okay, so dia ada semua access tu. Cuma dia ikut kepada lesen lah, kepada lesen yang dibeli oleh pemegang domain tu kan. Macam cikgu-cikgu yang mana yang berminat dengan Surface kena beli melalui Microsoft Reseller Malaysia AR EduTech Enterprise sebab dapat percuma ID Office 365. Yang mana dengan ID Office 365 tu dapat semualah. Microsoft Sway dapat, ID Microsoft Teams pun boleh dapat, lagi cloud storage yang dah di-upgrade ke 5 TB. Banyak lagi lah, banyak lagi yang kelebihan yang ditawarkan. Memang tak sama dengan yang dijual dekat pasaran terbuka yang lain. Baik. Terima kasih Doktor untuk pencerahan tu. Jadi ada lagi kita nak kongsikan dan kita nak cungkil lagi dari Doktor berkenaan dengan Surface ini, cara penggunaan, teknik-teknik yang belum lagi dikongsikan kepada penonton-penonton. Pastikan bersama dengan kita sehingga ke penghujung. Sebelum berehat, saya bagi tahu kepada penonton-penonton, cepat isi link kehadiran. Bagi yang belum isi, 2 minit sekali, Cikgu Aman up di kita punya komen, klik dan masukkan nama anda daftar, kerana mana tahu malam ini malam bertuah anda dapat hadiah istimewa dari Surface. Eksklusif hadiahnya, 10 nama yang bertuah pada malam ini. Baik, okey, tanpa membuang masa, ayuh kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama, ayuh sama-sama sebut dengan saya, webinar Modern Classroom. Pelan-pelan, takut jiran sebelah rumah bangun nanti, okey? Baik, kita berehat seketika. We'll be right back.
Baik, okey, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika menyaksikan iklan dari Microsoft yang mana dapat membangkitkan semangat anda untuk menjadikan kehidupan anda sangat-sangat akrab dengan teknologi. Baik, okey, kembali kepada perbincangan dan di hujung-hujung ini mungkin kita nak dengarkan sedikit nasihat dan juga amanat. Wow, amanat doktor nasihat lah kira-kira macam nasihat lah nasihat dari doktor kepada penonton-penonton yang berada bersama dengan kita ini berkenaan dengan bagaimana kita nak menggunakan semaksimum mungkin teknologi di dalam apa juga yang kita lakukan, khususnya kita nak menggunakan semaksimum mungkin surface di dalam tugasan kita. Sedikit nasihat dari Dr. Su, silakan. Dah maksimum ya? Ya, yes, maksimum. Okay, sebelum tu semaksimum mungkin tu sebenarnya kalau online learning ni kan, online learning macam saya cakap tadi, dah negara kita ni, saya tengok kan cikgu-cikgu semua even di universiti pun telah pun didedahkan dengan 21st century learning, 21st century skill set ni dah lama. Dah lama, tetapi semua tu tak akan jadi kenyataan tanpa ada support system yang kuat. Okay, so antara support system yang kuat yang boleh bantu untuk menjayakan 21st century learning. 21st century learning ni dia ada skill set dia, dia punya misi dia, dia punya keyword dia, yang mana kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang ada elemen-elemen tertentu dalam diri pelajar yang kita nak hasilkan. Jadi sebenarnya semua itu, kalau sekiranya kita masih lagi tak nak berubah, masih nak berada di takut lama, kita tak sahut cabaran kan, cabaran untuk berubah ni macam susah sikit lah sebab dia kena ada dibantu oleh support system, antaranya dengan adanya Microsoft, salah satunya Microsoft Surface. Sebab Microsoft Surface ni sangat-sangat membantu kita untuk mencapai matlamat tu tadi. Sangat-sangat membantu. Lepas tu bila ada Microsoft Surface, macam saya katakan tadi, macam Microsoft Surface dengan Microsoft Teams. Microsoft Teams ni dia adalah satu aplikasi yang mana Microsoft Teams ni dalam package Office 365 tu adalah macam all in one, di mana dalam tu tadi saya tak sempat nak hands on pun macam mana nak guna Microsoft OneNote tu, OneNote dalam Microsoft Teams dia dipanggil kelas notebook, di mana pelajar-pelajar sebenarnya macam saya punya pelajar submit latihan ke, tugasan ke, test, exam apa semua menggunakan Microsoft Teams, menggunakan Microsoft OneNote, di mana pelajar-pelajar kita sebagai pensyarah, sebagai guru boleh menyemak latihan pelajar dengan mudah dengan menggunakan pen surface dan juga screen, touch screen pada Microsoft Surface ni. So memang mudah. So kita boleh tanda, kita boleh komen, tulis apa kita tulis kat screen tu dan pelajar dapat lihat. Dia sebab dia sync Microsoft OneNote ni, OneNote class notebook ni, sebab dia konsep dia automatically sync. So apa saja changes yang kita buat, maksudnya bila contoh pelajar submit latihan di OneNote class notebook, kita open, kita tanda dan dia boleh nampak apa yang kita tanda. So kalau kita nak komen ke apa semua kan, memang sangat-sangat bagus untuk support understanding student. So memang itulah, jadi untuk maksimumkan tu kan, maksimumkan tu mesti ada support system yang kuat dan pada saya antara support system yang perlu untuk menjayakan misi 21st century learning ini adalah dengan memiliki Microsoft Surface. Okey Dai, mana Dai? Okey, baik. Wow, satu amanat, satu nasihat yang berbentuk amanat tu yang mana nak merealisasikan dan juga nak membangkitkan satu kehidupan berteknologi kata orang mulakan dengan adanya Microsoft Surface di tangan anda, maka anda akan menjadi seorang yang sangat akrab dengan teknologi dan memudahkan urusan sebenarnya, bukannya apa-apa tetapi untuk memudahkan urusan sebenarnya ya. Baik, wow, sekarang pun dah menunjukkan 10:20 minit malam, sedar tak sedar bersama dengan doktor pada malam ini dah pun 10:20, lajunya masa berjalan, subhanallah, masya Allah. Baik, nah, ayo, seperti mana yang kita janjikan,
tepat jam 10.20 kita nak buat cabutan bertuah untuk 10 nama yang bertuah pada malam ini. Mana tahu ada nama saya? Mana tahu ada nama doktor? Ha, tinggal 8 orang saja lagi kan doktor kan? Baik, okey. Jom sambil-sambil kita meraihkan penghujung masa kita ini, kita lihat sama-sama dengan putaran nama Wheel of Name cabutan bertuah. Ayo kita saksikan. Baik, sekejap kita nantikan Wheel of Name itu timbul di skrin kita ya. Baik. Sebelum itu terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bersama dengan kita tiap-tiap minggu ya. Dan sebelum terlupa ya, saya ingatkan kepada penonton-penonton yang pada minggu hadapan ya, yang pada minggu hadapan kita ya, pada minggu hadapan kita akan skip kita punya kelas, bukan kelas, kita akan skip kita punya webinar kerana minggu depan kita ada cuti berehat dan kita akan sambung pada minggu yang seterusnya. Okey ya. Baik. Mungkin sekejap ya, mungkin Dr. Su boleh sedikit lagi amanat kepada penonton-penonton sebab saya terlupa nak share skrin. Saya nak share skrin dalam masa 2 minit. Dr. Su boleh berikan sedikit lagi pesanan kepada penonton-penonton berkenaan dengan mungkin barang siapa yang nak bertanyakan soalan tentang surface ataupun siapa-siapa yang nak belajar sesuatu lagi dengan Dr. Su, boleh hubungi Dr. Su di mana ataupun ada tak tempat-tempat untuk berhubung dengan Dr. Su. Silakan. Okey, terima kasih Dai. Boleh like saya punya channel Facebook channel Dr. Su. Lepas tu YouTube channel Dr. Su dan saya punya Facebook Suhailah MN ya. Boleh join, dijemput join dan di tadilah di Facebook group OBS OBS Sehari Satu Tip dan juga Microsoft Teams Sehari Satu Tips. InsyaAllah saya akan sedaya upaya bantu setakat mana yang saya mampulah. Kalau nak jemput buat sharing pun boleh, insyaAllah saya sangat berbesar hati. Kalau nak jemput buat sharing tu selalunya cikgu bagi doktor bagi sharing untuk apa je doktor? Macam minggu lepas sekolah daripada SMK apa daripada Setiawan jemput saya. Sharing apa tu? Berkenaan Microsoft Teams. So macam saya salute lah sebabnya macam cikgu-cikgu ni satu team unit science, unit kimia ke yang begitu bersemangat untuk menggunakan Microsoft Teams dalam pengajaran dan pembelajaran dan mereka semua ni ada memiliki Microsoft Surface. Jadi nak memaksimumkan penggunaan Microsoft Surface dipadankan dengan Microsoft Teams barulah macam ngam. So macam adalah yang buat sharing-sharing macam tu lah. Ada juga yang jemput saya macam pagi tadi tu kan daripada IPG. So siapa-siapalah kalau nak bertanya soalan secara personal pun insyaAllah ada masa ada kesempatan saya akan cuba jawab. Kalau nak request nak request macam contoh nak request video-video pendek, tutorial pendek berkenaan apa-apa soalan lah berkenaan dengan Microsoft Teams, OneNote, Microsoft Sway, lepas tu OBS, dekat mana yang saya mampu, insyaAllah saya akan buat sharing tu di YouTube channel Dr. Su. Okay, YouTube channel Dr. Su Ya. Yeah. Okay. Baik, sementara kita menantikan kita punya screen itu timbul ya. Oh, dia belum timbul eh. Mana dia eh? Kejap. Dia tengah berputar-putar di situ eh. Okey. Kejap. Dah timbul ke? Oh, belum eh? Belum. Oh, dia tengah berputar lagi tu eh. Tak apa. Dia dah ada tu? Nampak tu? Nampak macam dah ada tu? Ya Allah, banyaknya nama malam ni doktor. Kan? Baik. Okey. Yang berdaftar dengan kita, bersama-sama dengan kita pada malam ini. Wow, baik ya. Baik, doktor sudah bersedia ke untuk umumkan nama yang akan timbul sebentar lagi? Okey, bersedia. Ya, 10 nama ya yang akan diumumkan oleh Dr. Su sebentar lagi. Baik, okey, kita mulakan dengan nama yang pertama untuk cabutan bertuah pada edisi 25 September 2021 yang bakal memenangi hadiah istimewa dari Surface. Nama yang pertama dipersilakan. Putar. Mari kita lihat siapa yang kena. Baik, okey. Nama pertama yang bakal timbul di skrin anda adalah... Ya! Silakan doktor, umumkan. Zam Zainora binti Muhammad Rawian. Ya, Zam Zainora binti Muhammad Rawian. Tahniah untuk nama yang pertama. Terima kasih dan tahniah diucapkan. Pemenang pertama ada 9 lagi. Siapakah dia? Mari kita saksikan.
Ayo putar. Penonton-penonton, ayo, ayo, ayo. Sama-sama kita saksikan nama yang kedua. Pemenang cabutan bertuah. Ya, Zack lagi. Silakan, Doktor. Zamriah binti Haji Abu. Tanya. Zamriah binti Haji Abu. Nama yang kedua. Dan nama yang ketiga. Ya. Oh, mendebarkan ya bunyi dia. Ya. Wow. Siapa tu, Doktor? Silakan. Intan Zuraini binti Mokhtar, Tania. Intan Zuraini binti Mokhtar, nama yang ketiga pada malam ini. Tania diucapkan dan nama yang keempat dipersilakan. Wah, belum ada lelaki lagi ya. Ayuh timbul nama. Ya. Silakan, Doktor. Rimah Maulubi, Tania. Rimah Maulubi, Tania diucapkan nama yang keempat dan nama yang kelima bakal diumumkan pada malam ini untuk pemenang cabutan bertuah untuk edisi 25 September 2021. Jatuh kepada nama yang kelima. Yeah, Doktor, silakan. Mary Chong Miao Lan. Mary Chong Miao Lan. Pemenang Tania yang kelima pada malam ini. Tania, 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 Tania diucapkan. Dan nama yang keenam bakal membawa pulang hadiah eksklusif dari Surface. Nama yang keenam pada malam ini. Pemenang bertuah, pengunjung bertuah dan juga peserta bertuah pada malam ini. Dipersilakan, Doktor, umumkan. Yeah. Ya, Muhammad Sugemi bin Mustafa. Ya, pemenang ketujuh Muhammad Sugemi bin Mustafa. Tahniah diucapkan kepada sahabat kita. Tahniah, tahniah, tahniah. Dan nama yang ketujuh pada malam ini. Ya, mari kita saksikan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan kita. Ya, nama ketujuh dipersilakan. Wow. Teruskan, Doktor. Muhammad Syukri bin Manaf. Tahniah Muhammad Syukri bin Manaf. Tahniah diucapkan untuk nama yang ketujuh dan nama yang kelapan. Detik mendebarkan. Ya. Di sebalik ribuan nama, nama yang kelapan pada malam ini. Siapakah dia? Ya. Silakan, Doktor. Nur Adibah Akmal binti Rahimin. Tahniah diucapkan kepada Nur Adibah Akmal binti Rahimin. Nama yang kesembilan. Putar. Putar. Dan putar. Ya, nama kesembilan. Tahniah diucapkan kepada, silakan, Doktor. Zamri bin Muhammad. Tahniah, Ustaz. Zamri bin Muhammad. Oh, Ustaz kenal ke? Wah, tahniah kenal kepada Zamri bin Muhammad. Oh, kawan ya, kawan ya. Wow. Dan nama yang kesepuluh, nama terakhir pada malam ini bakal memenangi hadiah istimewa dari Surface. Ya, pemenang cabutan bertuah yang ke-10 dipersilakan namanya timbul untuk kita bacakan oleh Doktor. Silakan, Doktor, bacakan namanya. Raudah binti Ismail. Ya, tanya diucapkan Tania kepada pemenang yang ke-10, Raudah binti Ismail. Genap nama-nama pemenang pada malam ini yang kita telah umumkan berkenaan dengan cabutan bertuah pada malam ini. Nanti kita akan hubungi anda berdasarkan nombor telefon yang ada tulis di pendaftaran sebentar tadi. Jadi terima kasih, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Su atas perkongsian pada malam ini. Ceritakan pada kita berkenaan dengan Surface dan bagaimana nak menggunakan semaksimum mungkin Surface di dalam kehidupan. Terima kasih, Dr. Sangat-sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Hari tu guru sekolah rendah pun kita dah bawa, guru sekolah menengah pun kita dah bawa, 3 trio pun kita dah bawa dan 2 panel pun juga telah kita bawa. Dan malam ini bersama dengan seorang pensyarah daripada Universiti Teknologi Malaysia. Ya, betul. Universiti Teknologi Mara. Teknologi Mara, Pulau Pinang. Universiti Teknologi Mara. Minta maaf, Doktor. UITM Pulau Pinang, Wah Utara kita bawakan kepada anda semua pada malam ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua juga penonton-penonton yang hadir bersama dengan kita memeriahkan webinar Modern Classroom. Saya ingatkan sekali lagi ya kepada penonton-penonton, minggu depan kita berehat dan tak ada siaran secara langsung kita webinar Modern Classroom, dan kita akan sambung pada minggu yang seterusnya pada bulan 10. Ha, kalau 2 hari bulan, hari Sabtu tu kita tak ada, tetapi pada minggu hadapannya kita akan kembali bersiaran seperti biasa membawakan panel yang seterusnya kepada anda semua, membincangkan lagi topik berkenaan dengan Surface dan teknologi di dalam pendidikan. Terima kasih kepada guru-guru, kepada penonton-penonton, kepada penggiat-penggiat industri ataupun siapa-siapa saja yang bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Berjumpa lagi pada lain masa, pada waktu dan hari
yang sama. Teruskan majukan diri anda di dalam teknologi dan buat yang terbaik kepada sesiapa sahaja kerana dijanjikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Selamat malam, selamat berhujung minggu daripada saya, Da'i Azrin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mana? Webinar Modern Classroom. Bye-bye.